Oh ini, kita nginep di, ya nggak fokus ya, di Aventry Homestay. Ini kamar mandinya nggak usah lah ya. Ini lemari, ada lemarinya, ada gantungannya, ya ada kaca gede, no. Ini dan, ya berantakan. Juga balkon. Yay. Di luar kayak ada restoran Korea gitu. Terus ada voucher. Voucher buat makan besok pagi. Halo. Hai. Kita lagi di Malang. Di sini kita mau ke makan bakso. Sama bakso Damas. Ini udah Google nih. Kita mau ke sini semua. Pertama kita ke bakso Damas, habis itu toko ON. Habis itu kemana coy? Ini si ibu satu. Sibuk aja. Bebenah diri dulu. Dandan dulu kita ya ibu satu ini. Dandan terus. Nah, kita nonton TV aja, TV alay, sinetron alay. Abis itu besok kita ke tempat Tantia. Yuk, kita ke bakso yuk. Lapar. Ini udah jam setengah tiga. Buset, udah jam setengah tiga coy. Iya. Jam setengah tiga, kita makan dulu. Bakso dah mas, dah. Lu mau yang mana? Kita lagi di bakso Damas. Ini sih bedanya sama ini apa? Bedanya yang mana? Yang ini. Kalau yang ini semuanya daging. Kalau ini tahu isi bakso, ini kasar halus kosongan. Oh gitu. Iya. Ini? Oh ini yang bakso. Ada isi telur ayam. Ada telur. Oh yang ini gorengan semua gitu? Iya. Yang ini saya ulangi mbak ya, ini kasar besar, urat mbak. Kalau ini ada isi telur ayam. Kalau yang gede ini isi telur puyuh. Telur puyuh. Ya. Aku mau telur puyuh satu, urat satu. Oh iya, gue belum coba, makanya dicocol. Buset. Baksonya dicocolin. Kayak pentol bakso ya.
recommended. Ini kalanya tapi dia sebanyak itu aja 30.000. Di Jakarta kan nggak dapet ya? Iya. Dadah. Gitu.
udah enak kita. Mari kita lanjut. Gimana sih? Tanya. Cuma bernas kita doang, cuma beberapa ice creamnya, terutama yang coklatnya yang recommended ya sama mocha. Yuk lanjut. Oke. Okay. Bye. Tempatnya juga kece tuh, gila, di atas bukit. Kita pulangnya jalan kaki lah ya, kalau nggak ada. Ada abang Gojek. Gak apa-apa, ada abang Gojek. Ini kita pesan mie, apa ini, spicy. Spicy satunya lagi. Chicken rice, barbecue. Oke, ayo makan. Sendirinya cuma satu. Oh iya, sumpit itu. Mas. Minta sendok. Ya, sosnya kan paling mau gigit dulu. Kita bikin apa sih? Allah, ini jatuh. Ini gue. Udah, lu makan aja. Lu makan aja. Ya, elah. Sharing dia. Sharing is caring. Gimana? Enak biasa aja. Cuman ya, sama harganya ya murah loh. Ya. Aduh. Banget, bisa. Lu berapa? 17. 17 doang. Bistik ya. Kayak bistik gitu. Dia sih secara kalorinya sih. Cuman dia pinggirannya ada sayur-sayur gitu kan. Tapi kayak cuma direbus doang. Nggak ditumis apa apa gitu, nggak ada rasa. Ini kayak asin manis, asin manis ya. Tapi kalau buat yang punya waktu uang banyak, kalau mau main-main ke Batu ya tadi ya katanya jauh, berhubung kita waktunya nggak banyak, jadi cuma mampir ke sini aja. Posisinya bisa buat berdua lagi. Kalau mau pacaran datang ke sini. Hemat murmur. Soalnya bagus kan. Di sini tadi kita 21 derajat Celcius sih. Lumayan ya, enggak terlalu dingin tapi sejuk sih. Adem, adem. Dan minumnya air dingin. Dan kita lagi flu. Iya. Kalau pola ya. Nanti kan mau minum yang anget-anget. Ya, di sini kita ngeronde. Oh itu minum obat pilok, minum batal. Masih apa? Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Itu sih, Toy. Dari mana ya? Tapi dia enggak ini. Enggak ada warnanya, enggak ada. Warna merahnya. Aduh. Ya lo bener-bener. Oh, ada potongan cabenya tuh. Mana? Kecil banget tuh, merah tuh. Bagus itu merah. Ada. Enak sih. Enak mie-nya. Berasa banget. Untung gak pesan yang hot tuh. Hot. Ini tuh spicy. Kalau yang hot, lebih pedes lagi. Besok kita bisa muncor. Recommended sih ini. Iya. Kita dan nasinya. Bagus tau. Kita kan lagi ini pilak loh. Dia moncor. Moncor mana nih? Moncor di atas atau moncor di bawah? Dua-duanya. Bagus kan? Tempatnya bagus. Terus kayak jarang ada yang ngerokok gitu. Jadi nggak bau ya. Dan lagi di alam gitu lagi. Bagus sih.
lumayan. Kayak tempatnya itu kayak resepsi pernikahan gitu gak sih? Gara-gara lampu-lampunya gini. Bisa sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada yang berencana mau menggelar resepsi pernikahan, mungkin bisa di sini. Ini isi perut udah 60%. Udah campur aduk semua. Ini kalau ee baunya nggak tahu macam-macam. Oh iya, kita di sini nggak boleh terlalu lama soalnya nggak ada susah ya kalau mau. Karena kita nggak bawa mobil, jadi kita pakai GoCar atau GrabCar. Nah itu agak susah sih kalau misalnya dari sini. Jadi tadi sih kata abang GoCar-nya yang bawa kita ke sini, mesennya itu masih setengah jam sebelum kita pulang. Jadi nggak mau terlalu lama, nggak mau ambil resiko, takut nanti nggak bisa pulang ya. Tapi kan tadi gojeknya baik. Iya, dia ngamarin sih. Nomor. Tapi dia nggak ninggalin nomor tuh gue tuh. Jadi dia nyimpan nomor gue. Yang tadi ditelepon loh. Seriously? Yang tadi dikasih tahu yang pas lu lagi bayar di Gramet. Oh iya, itu ya. Oke. Prosesnya kecil dan panjang. Eh bener kan, kecil dan panjang. Ya. Nih ya. Tuh. Oke, makasih infonya. Dari videonya di sini segini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Rame. Bye bye. Kita kan bang, kopong nanti dulu. Bis dulu dong mas. Ya kalau dibutuh sendirian bertumpah sama mbaknya baru beda. Ini ya, 32.